Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay, hari ini kita mulakan vlog dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni apa yang missing dekat phone adalah saya dah tak ada phone holder. Sekarang ni nak cuba usahalah beberapa phone holder yang mungkin sesuai. Okay, sekarang saya dah pun dapatkan quad lock punya mount, phone mount lah. Okay, yang ini dia punya universal adapter, dan satu lagi saya beli adalah handlebar mount untuk motorcycle lah. Okay, so kenapa saya pilih quad lock? So of course boleh banyak tengok sini review, memang banyak brand keluar quad lock lah, orang kata yang paling kukuh lah kan. Satu lagi pun harga yang paling harganya lah yang paling kukuh antaranya. Tapi tak apa, kita try to tengok benda yang something yang kita rasa berbaloi lah. Okay, right now ada dua item je yang saya dapatkan, which is the motorcycle handlebar, macam kotak dia colour ni, warna biru, and also the universal adapter. Okay, dalam ni memang totally ada adapter sahaja, ada warranty card dengan dia punya manual. Dia tunjuklah cara nak tampal tu dekat mana, and then biasalah manual kita tengok je sekali lalu dan letak tepi. Dia ada bagi sekeping je. Dekat dalam tu dia akan bagi satu alcohol cloth untuk kita wipe dekat back of the casing. Okay, kena pasang dekat casing. Macam ni rupa dia. Belakang dia tu dah siap ada 3M. 3M ni memang kuat gila lah kalau pasang. Okay, next, this is the handlebar. Dalam ni memang orang kata basic lah kan, ada item dia. Dapat stiker dia cantik. Dia ada warna hitam dengan putih, and also dekat sini dia punya manual. Tengok-tengok lah, tak tengok pun tak apa. Okay, kat sini dia ada bagi 3 orang kata getah ring yang boleh masukkan dekat handlebar. And then ini adalah dia punya push button kalau kita nak lock dengan untuk unlock balik. What's up gang? Alright, so kali ni kita baru je tadi unboxing quad lock. Inilah bendalah dia. Okay, kita pasang dekat handlebar, and dekat phone pun kita dah ada siap stiker, so kita boleh testing lah. Alright, so far in term of installation phone tu, bagi saya straightforward, simple, and also senang lah. Cuma sekarang ni bila saya letak phone kat depan ni, view kamera mungkin terhalang sikit. Tapi tak apa, kita sekadar nak mencuba kan. So this is it, the itemized new item. Okay, so kita tengok on the mobility of this phone holder, okay ke tidak. Quad lock, let's go. Okay lah, so far kita boleh tukar daripada bentuk portrait ke bentuk landscape. Nah, so orang kata kalau macam yang saya pakai dulu nak kena putus manually kan, so dia stress dekat ball. Yang ni hopefully dia lock dengan ketat lah. Far tak ada pergerakan yang dahsyat. Casing phone pun okay. Basically guna quad lock ni dah macam nak try lah kan, asyik pakai phone holder yang biasa, yang jenis slot, yang jenis ball getah, semua macam tak berapa tahan lah. So hopefully ni okay lah. Saya ni bukanlah ride macam touring ataupun ride jauh-jauh laju, tapi orang kata better to invest in quality and harap this time around ni berbaloi lah. Okay, sebab design dia bentuk minimalis. Lepas tu dia punya push button tu pun colour biru. So memang ngam lah dengan NMAX. NMAX biru je lah ya. In term of vibration, so far tak ada masalah. Dia punya vibration tu very mild. Mungkin sebab adapter bar hook yang NMAX dekat saya pakai ni kot. Dia punya tu kan macam ada dua skru je, mungkin dia longgar sikit kat situ dan bergegar.
bagi saya okey lah kan, just nice, sebab dia punya build tu memang dah tough lah, dah tough. Bentuk design dia memang tough. Semua saya tak suka letak dekat sini sebab ni macam terlampau dekat. Dia macam pelik lah. Ini nampak macam wah, dashboard dashboard handphone. Ganti meter motor as well, boleh nampak juga meter motor tu. Cuma yang ni saya betul landscape lah. Untuk portrait pun boleh, cuma portrait tu dia akan tutup habis lah meter motor tu. Okay lah, kalau tengok dekat screen ni, dia punya gegaran tu manageable lah. Bila kita dah speeding tak nampak sangat. Macam ni kan, saya buka screen tu still visible lah, nampak the button. Okay, casing yang saya pakai ni adalah casing brand ESR, brand China. Yang bestnya dia ada stand saya pakai. Cuma saya ni jenis malas tukar cover casing kan, so lekat je dekat sini. Kalau tak pun memang plan nak beli casing quad lock tapi nanti dulu lah, sebab yang ni pun harga dah keras sikit. Okay, yang ini saya beli dekat kedai Roda Link Hartamas. Mula usah kat Shopee. Dia yang saya rasa paling murah lah, lambat banyak dekat Shopee. Campur adapter RM63, so dia combine dalam RM200.5 lah total damage. Orang kata kalau pasang yang Rain Man punya magnetic tu pun baru RM100 lebih kan, yang ni RM200. Tak apalah kan, orang kata kita invest untuk kita punya keperluan. Memang saya pakai untuk letak phone hari-hari dekat sini pun, bukan buat Grab, tapi saya selalu gunakan untuk navigate music ataupun phone call. Letak phone call pun kan, apa ni, at least orang kata letak map lah senang. Saya dah banyak pakai brand yang biasa-biasa punya, yang harga RM80-50. Semua macam bagi saya tak berapa ni sangatlah performance dia. Macam contoh brand Motorbooth saya pakai, lama kelamaan dia punya besi tu berbunyi lah, bergegar kan dekat depan ni. So kadang bila kita bawa, bunyi besi bergegar tu macam annoying lah kan. That's why kita tukar. Tu ada alternatif. Lain pun dah salahnya kita letak okay, apa, phone holder yang mahal sikit. Phone kita beli pun dah mahal. So kalau jadi Edison kata secure lah kan, kalau jatuh tak adalah jatuh, kata tahan, hopefully. Juga untuk makluman semua, quad lock ni ada juga yang versi OEM, versi China punya. Yang tu memang harga dia murah gila lah. Asalnya kalau cari kat Shopee, dalam paling murah RM5 boleh dapat, dalam bawah RM20 lah. Orang kata kualiti dia sama macam quad lock. Dia kena cari stiker 3M kalau sampai letak dekat casing phone tu. So siapa nak cari alternatif yang murah, mungkin boleh cuba yang tu lah. Saya sertakan link Shopee dekat bawah juga ya, untuk original quad lock dan juga OEM punya quad lock. Boleh cubalah. Yang ni bagi saya, saya recommend this phone holder. Walaupun saya first time pakai ni, tapi first time saya dah rasa tertarik lah, sebab dia memang conventional lock. Memang sebenarnya benda yang lock manual tahan rather than macam magnetic apa kan. Magnetic tu takut over the time dia macam problem, and also kalau kata ball plastik, takut dia patah lah sebab bila gegaran banyak dekat atas motor semua kan. Okay, jadi apa pandangan anda kalau kata anda banyak, yang satu lah, yang mana anda banyak pakai untuk phone holder dekat motor. Kalau kata phone holder jenis quad lock ni okay, please share in the comment what is your experience. Apa pengalaman yang dah lalui lah kan, sama ada pernah jatuh ke ataupun tidak. Yelah, ni first time pakai kan. Okay, so just sekadar berkongsi lah my first attempt in using quad lock.
Hopefully this review membantu lah, especially pada mereka yang nak beli Quad Lock untuk motor NMAX. Tak ramai rasanya orang gunakan Quad Lock dekat NMAX. Macam inilah saya pasang dekat sini. Kali ni orang kata dekat bar, sebab senang nak navigate. Tapi saya prefer dekat depan tu lah, ataupun dekat side mirror. Tapi side mirror punya tu besar sebab dia R25 punya, so macam tak ngam lah. Bila saya go through dekat website Quad Lock ataupun dalam roda link punya website, Shopee ke apa ni, Quad Lock ni banyak aksesori. Dia tak mesti ni untuk motor. Selain pada yang mount bar ni, ada juga fork stem. Macam orang pakai superbike kan, dia boleh cucuk dekat tengah tu, fork motor tu lah. And also ada juga yang untuk skuter ataupun motor kapcai biasa, boleh letak dekat side mirror. And also dia ada pro mode. Pro mode ni dia kata ni buat pakai besi, tak pastilah, aluminium besi kot. And then kalau untuk basikal pun banyak produk dia. So siapa yang pengayuh basikal mungkin boleh cuba juga brand Quad Lock ni. Tapi rasanya geng basikal dekat Malaysia tak pakai kot. Macam Malaysia ni kan panas kan, habis panas handphone nanti. Also untuk phone kereta pun dia juga, cuma yang dekat kereta dia pakai mount suction cup lah. Pernyataan adapter untuk phone semua sama, sama ada anda beli casing phone tersebut ataupun beli universal adapter. Okay. Okay, saya nak kongsi banyak pun tak boleh juga sebab saya baru first time pakai. Hopefully this unboxing and review on the spot lah, orang kata first touch review, membantu anda lah untuk buat pilihan. Nak pasang dia senang je, dia akan bagi satu Allen key tu, just screw je lah. Dia ada bagi siap-siap apa nama ni, ring untuk buatkan dengan anda punya mount bar. So senang lah kan, kalau anda nak guna just letak kat situ je, baloi. Okay, sampai sini saja vlog saya hari ini. So, jumpa lagi dalam vlog akan datang. Bye. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you.